Oke bosku, ketemu lagi bersama gua Rizky Chaos. Kali ini di depan gua ada motor KLX 150. Ini motor gue sendiri. Bagi yang penasaran detailnya seperti apa, pantengin terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gas terus. Oke bosku, mari kita spill detail-detail dari motor gue sendiri nih, yang di depan gue. Pertama dari atas nih, dari sarung jok gue pakai Harvey. Dekal kita baru pasang ya bosku. Untuk knalpot gue pakai GP7, dan untuk bagian kaki-kaki ini bosku, bagian kaki-kaki gue pakai TK. Belakang 3,5, depannya 300. Untuk bagian suspensi bosku, bagian suspensi depan gue pakai Expedition, dan untuk bagian stang gue pakai Pro Taper. Oh ya bosku, ini untuk handguard gue pakai A-Service bosku. Cukup sekian detail dari motor ini. Bentar lagi mau gue coba. Jangan lupa pantengin terus, like, comment, and subscribe di channel Gas Terus. Oke bosku, ketemu lagi bersama gue Rizky Chaos. Hari ini kita mau reading sama review motor nih yang baru masuk nih. Yuk, gas kan? Yuk bosku, kita gas. Oke bosku, setelah tadi gue coba, dari power juga enak karena ini mesin udah bore up. Dari kaki-kaki, handling juga nyaman buat riding jauh. Cukup sekian dari gua, Rizky Chaos. Terima kasih. Jangan lupa subscribe di channel Gas Terus.